Halo, selamat datang kembali di The Riams di Coin 89. Apa kabar semuanya? Ini adalah 3 maraton konten yang seru banget. Kenapa gue bilang seru? Konten gue 3 kali berturut-turut ke depan nih. Ini adalah semuanya produk baru untuk merawat ikan koi kita. Konten yang pertama, ini dia. Langsung aja deh. Ini perusahaannya namanya Aquamed. Aquamed itu pertama kali ngetop nih di dunia ikan koi di Indonesia. Mereka menyediakan obat untuk menutup luka ikan koi yang berbentuk gel kalau udah kena air. Selain berbentuk gel, menutupi lubang, lalu borok maupun luka menganga pada ikan koi, gel tersebut juga atau bubuk tersebut juga bisa menyembuhkan luka ikan koi dengan cepat. Nah, tapi nggak cuma sampai di situ. Sekarang Aquamed nih teman-temannya, gue dapat kabar gembira. Kabar gembira untuk kita semua. Iya. Mereka mengeluarkan produk baru. Yang pertama yang gue bahas di konten ini adalah AquaGuard. Gini deh kurang lebih. Selama ini penghobi ikan koi sebenarnya momok penyakit yang sering diserang. Salah satunya adalah terserang parasit. Salah satunya adalah kutu. Nah, dalam penyembuhan kutu ikan koi ini teman-teman, kadang-kadang ada macam-macam pengobatannya. Kalau kutu jarum harus pakai obat kutu yang ini. Kalau kutu kura-kura harus pakai obat kutu yang ini. Yang ini hebat banget nih. Satu obat kutu bisa mengobati atau menghilangkan semua kutu yang menyerang ikan koi kita. Yang kedua kehebatannya, dari segi harga nih. Gue sebutin merek ya. Merek lain lokal, sebut aja A gitu. Itu harganya Rp20.000 sampai Rp25.000 satu saset atau bungkusnya. Segede gini juga. Ingat, Rp20.000. Dan kadang-kadang satu saset itu hanya bisa menaungi atau mengcover 5 ton air kolam koi kita. Jadi andai kata nih, kolam koi gua 20 ton, berarti gua harus membeli produk A tersebut 4 buah dong. 5 ton kali 4 bungkus, jadi untuk 20 ton berarti 25.000 atau 20.000 dikali 5 atau dikali 4, sorry gua ralat, dikali 4. Berarti sekitar 100 ribuan. Tapi enggak dengan AquaGuard. AquaGuard ini teman-teman, satu bungkus ini alias 5 gram bungkus AquaGuard ini, obat kutu ikan koi ini bisa mengcover 10 ton air kolam koi kita. Berarti kalau kolam lu atau kolam gue ini contohnya 20 ton, gue cuman cukup mengeluarkan uang 2 kali 2 bungkus doang, karena satu bungkusnya mengcover 10 ton. Harganya berapa? Yuk kita mulai bahas deh. Harga per bungkus 5 gram AquaGuard ini teman-teman, harganya Rp38.000. Lalu kita mulai bahas fungsi-fungsinya deh. Gue ulangin sekali lagi, AquaGuard ini obat kutu ikan koi. Ya bisa untuk ikan lainnya sih sebenarnya. Nah, fungsinya AquaGuard ini bisa membasmi kutu kura atau kutu bulat, dan juga bisa membasmi kutu jarum atau kutu jangkar. Hebat ya. Jadi semua jenis kutu yang sering menyerang ikan koi kita hampir dipastikan bakal lenyap atau bakal sembuh dengan AquaGuard ini. Keunggulannya AquaGuard ini terbukti efektif membasmi kutu jangkar dan kutu kura, dan aman digunakan untuk segala jenis ikan hias, khususnya ikan koi. Nah, banyak yang nanya nih, cara penggunaannya gimana? Teman-teman, karena gua ikan koinya belum ada yang terserang dengan kutu, jadi gua nggak bisa praktekin. Gua bacain aja ya cara penggunaannya. Yang pertama, siapkan AquaGuard dengan dosis yang tepat sesuai volume air kolam atau tank yang teman-teman punya. Yang kedua, larutkan atau campurkan obat sesuai dengan dosis di dalam wadah terpisah. Yang ketiga, tebarkan larutan obat secara merata ke permukaan kolam. 1 gram AquaGuard digunakan untuk 2000 liter air. Tapi di satu sisi di bungkusnya disebutin juga 1 gram AquaGuard juga bisa digunakan untuk 10.000 liter air. Ya, gua enggak tahu mana yang benar, tapi at least ya AquaGuard bisalah kalau mau lebih efisiennya untuk 2000 liter air, tapi kalau untuk mau irit-iritannya 10.000 liter pun masih bisa di-cover dengan AquaGuard. Nah, mereka merekomendasikan nih, kalau menggunakan AquaGuard, masa pengobatan diulang setelah 7 hari pemakaian. Lalu direkomendasikan penggunaan pada malam hari. Nah, mengapa harus diulang? Karena pengalaman gue nih teman-temannya, yang namanya kutu ikan koi itu biasanya kalau lu kasih obatnya hari ini dia mati. Tapi biasanya mereka sudah bertelur di sirip-sirip atau di badan ikan koi lainnya. Nah, ketika lu obatin, kutunya mati, tapi telurnya belum mati. Kalau lu nggak ulang seminggu lagi, telur yang itu nanti menetas.
kutuan lagi. Jadi harus diulang minimal 2 kali dalam 7 hari. Jadi kutunya, telurnya akan terbasmi. Nah, teman-teman, begitulah penjelasan soal kegunaan AquaGuard, obat pembasmi kutu pada ikan koi. Bisa juga untuk ikan hias lainnya. Kalau penasaran gimana bentuknya nih? Tuh. Satu saset ini inget Rp38.000. Cukup irit sih kalau lu hitung-hitungan pakai matematika. Ih, kayak gua ahli banget. Tapi beneran, kalau lu hitung-hitungan dengan cara matematika, secara ekonomi dibanding produk lainnya ya yang brand lokal, AquaGuard dari Aquamed sangat lebih hebat dan sangat lebih murah sebenarnya. Walaupun harga ininya per sasetnya Rp38.000, seolah-olah mahal. Tapi dari cara pengcoveran dosisnya untuk kolam lu, dan juga bagaimana legitnya perusahaan mereka, Aquamed dengan AquaGuard ini sih gue yakin yang paling apa ya, sophisticated. Jangan lupa, mau mesen lo harus follow Instagram mereka. Bukan harus sih, cuman ya biar lo tahu perkembangan dan juga kegunaan AquaGuard serta produk lainnya punya Aquamed. Ini Instagram mereka, lo follow. Oke? Jangan lupa kalau mau mesen juga bisa langsung ke nomor admin mereka di nomor berikut ini. Gak usah gue sebutin lah ya, gue taruh di layar TV teman-teman aja. Oke? Kalau emang udah, begitulah info terbaru bahwa di Indonesia dan bagi penghobi koi sekarang sudah ada obat kutu yang terbaru dan lokal tapi setis, tapi sophisticated. Bukan obat lokal murahan atau bukan obat lokal ece-ece, tapi beneran emang ini di apa ya, dikembangkan dengan satu perusahaan yang konsen dengan pengobatan ikan koi yang sangat mumpuni. Di konten berikutnya, bocoran aja sih, gue akan membahas lagi produknya Aquamed, tapi bukan untuk kutu, tapi ini dia nih, Aqua Clear. Keren ya, packagingnya, botolnya, bentuknya, stikernya. Gue sih emang orang yang penggila kalau packaging keren, gue yakin perusahaannya juga keren, dan gue yakin berarti niat mereka membuat produk ini juga pasti seriusan. Nah, Aqua Clear ini adalah obat karantina ikan koi. Sebelum lebih lebar, ya sabar ya, tunggu di konten berikutnya. Jangan lupa dong, kalau lo suka dan ngerasa konten ini bermanfaat dan menambah ilmu lu cara merawat ikan koi, di subscribe, yeah. Gratis, jangan pelit, dapat pahala lagi gue doain. Salam satu hobi, salam dari Vicky Goy, cheers baby, assalamualaikum, bye bye. Teman-teman, jangan lupa like and share ya, biar kami bisa umroh sekeluarga. Terima kasih.